Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda bertanya, siapa sang Raja Kobra di udara? Maka ini jawabannya. Sukhoi Su-30 atau dalam kode NATO adalah Flanker J adalah pesawat tempur yang dikembangkan oleh Sukhoi Rusia pada tahun 1996. Pesawat ini adalah pesawat tempur multifungsi yang efektif dipakai sebagai pesawat serang udara, darat, dan laut. Pesawat ini adalah head-to-head dari FA-18EF Super Hornet dan F-15E Strike Eagle dari Amerika Serikat dan juga Eurofighter Typhoon dari Uni Eropa. Jika dirunut dari basis pesawat Flanker Family, yaitu mulai dari Su-27 sampai Su-35, maka pesawat ini adalah pengembangan dari Su-27UB, di mana Su-27UB adalah varian Su-27 tetapi dengan 2 kursi. Maka, untuk membedakan antara Su-27 1 kursi dengan 2 kursi, untuk varian Su-27 2 kursi diberi nama Su-30. Seri Su-30K dan Su-30MK telah sukses secara komersial. Varian-varian ini diproduksi oleh Knapu dan Irkut, yang merupakan anak perusahaan dari grup Sukhoi. Knapu memproduksi Su-30MKK dan Su-30MK2, yang dirancang dan dijual kepada Tiongkok, Indonesia, Vietnam, dan Venezuela. Su-30 paling mutakhir adalah seri Su-30MK buatan Irkut, antara lain Su-30MKI, yang merupakan pesawat yang dikembangkan khusus untuk Angkatan Udara India, serta Su-30MKM untuk Malaysia, dan Su-30MKA untuk Aljazair. Pesawat Sukhoi Su-27 atau Flanker adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi. Pesawat ini dirancang untuk menjadi saingan utama generasi baru pesawat tempur Amerika Serikat, yaitu F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan FA-18 Hornet. Pesawat Su-27 memiliki jangkauan yang jauh, persenjataan yang berat, dan kelincahan yang tinggi. Pesawat ini sering disebut sebagai hasil persaingan antara Sukhoi dengan Mikoyan Gurevich, karena Su-27 dan MiG-29 berbentuk mirip. Opini ini agak sedikit keliru, karena Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor jarak jauh dan sebagai pesawat tempur superioritas udara jarak jauh. Sedangkan MiG-29 dirancang untuk mengisi peran pesawat tempur pendukung jarak dekat dan lebih digunakan untuk bertempur dengan pesawat buatan barat yang menggunakan single engine seperti F-16, Rafale, ataupun Gripen. Berdasarkan pada pesawat trainer 2 tempat duduk, Su-27UB, dan pada awalnya dikenal sebagai Su-27PU, maka lahirlah nama Sukhoi Su-30. Su-30 adalah pesawat tempur presisi jarak jauh yang sama dengan F-15E Eagle. Walaupun mempertahankan kemampuan interseptor udara ke udara dari Su-27, model awal Su-30 dan Su-30K dioptimasi untuk misi endurance panjang 10 jam atau lebih. Pesawat jenis ini dilengkapi dengan sistem radio location yang memungkinkan pelacakan hingga 10 target dalam waktu bersamaan. Fitur ini membuat Su-30 cocok sebagai pemimpin pesawat tempur taktis dan sebagai target buruan dari pesawat musuh. Varian ini selanjutnya digabungkan dengan model Su-30M multiperan yang mempunyai kemampuan penyerangan darat presisi dengan membawa misil dan bom kendali canggih. Sukhoi juga secara aktif menjual model ekspor yang biasanya diberi kode MK yang telah dibeli dengan jumlah besar oleh India, yaitu Sukhoi Su-30MKI, dan China, yaitu Sukhoi Su-30MKK dan Sukhoi Su-30MK2. Pesawat milik India secara umum adalah yang terbaik daripada seluruh varian Su-30 ekspor lainnya dan memiliki kanard serta vector thrust nozzle untuk meningkatkan manuvernya di udara, radar yang lebih baik, dan teknologi avionik yang lebih canggih. Rencana saat ini, Angkatan Udara India membutuhkan 272 pesawat Su-30MKI dan sekitar 140 sampai 180 di antaranya mendapatkan lisensi untuk dibuat di Hindustan Aeronautics Limited di India. Alasan India mendapatkan yang terbaik tentu saja karena jumlah pembelian pesawat Sukhoi Su-30 mereka adalah yang terbanyak. Saat ini, Angkatan Udara India mengoperasikan 242 unit Su-30 dan angka tersebut akan terus bertambah sampai angka 272 unit. Untuk Rusia, Su-30 merupakan pelengkap dan pengganti dari MiG-31 dan Su-27, yang masih merupakan pesawat tulang punggung Russian Air Force sampai saat ini.
Beberapa upgrade dilakukan untuk pesawat ini guna mempertahankan kemampuannya menghadapi pesawat jenis lainnya dan direncanakan akan terus berlanjut hingga tahun 2020. Sejarah singkat. Sejarah lahirnya Sukhoi Su-30 tentunya tak lepas dari varian Su-27UB 2 kursi yang digunakan sebagai pesawat latih oleh Angkatan Udara Rusia sebelum pilot-pilot muda Rusia mengoperasikan Su-27 1 kursi. Kemudian muncul kode Su-27PU di mana varian 2 kursi yang sama dengan Su-27UB tetapi untuk tujuan ekspor. Kemunculan dari pesawat-pesawat barat yang menggunakan pesawat tempur 2 kursi sebagai pesawat tempur sejati membuat Biro Desain Sukhoi melahirkan Sukhoi Su-30 2 kursi yang bisa digunakan sebagai pesawat tempur dengan kemampuan yang sama dengan 1 kursi. Karena sebelumnya, pesawat latih 2 kursi, yaitu Su-27UB dan Su-27PU, murni sebagai pesawat latih dan tidak memiliki kemampuan tempur yang mumpuni. Desain. Su-30 adalah pesawat tempur multiperan, memiliki kokpit 2 kursi dan rem udara di belakang kanopi. Tetapi pada varian MKI, MKM, MKA, SM, SME, dan SM1 dilengkapi dengan canard guna menunjang manuverabilitas di udara. Karena pada saat itu terinspirasi dari persaingan pesawat pabrikan Eropa seperti Typhoon, Rafale, dan Gripen yang menggunakan canard dan menjadikan pesawat-pesawat tersebut bisa melayang dalam kecepatan rendah dan nyaris dalam posisi vertikal di udara. Mesin. Sukhoi Su-30 ditenagai oleh dua mesin, Saturn AL-31F Afterburning Low Bypass Turbofan, di mana masing-masing mesin memberikan kekuatan 123 kN, sehingga Sukhoi Su-30 bisa melaju dalam kecepatan 2120 km per jam dan 230 meter per detik untuk kecepatan menanjak secara vertikal. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem pengisian bahan bakar di udara. Sukhoi Su-30 juga dapat terbang 10 jam pada ketinggian jelajah atau sama dengan 5.200 km jarak jangkauan. Avionics. Su-30 menggunakan BARS Radar N011M Phased Array. Su-30 memiliki kemampuan autopilot di semua tahap penerbangan, termasuk penerbangan dengan ketinggian rendah dapat mengikuti perintah dari sistem navigasi yang sudah diatur sebelumnya. Sistem kontrol otomatis yang terhubung dengan sistem navigasi memastikan rute penerbangan, pendekatan target, dan pendaratan dalam mode otomatis. Varian. Su-30. Ini adalah varian paling awal atau prototipe dasar dari Su-30. Hanya ada 5 unit saja dan kesemuanya dioperasikan oleh Rusia selaku produsen Su-30. Su-30K. Varian ekspor paling awal dari Sukhoi Su-30. Dan India merupakan operator pertama dari varian ekspor paling pertama dari Su-30 ini. Su-30KI.
ini adalah varian ekspor untuk Indonesia pesanan dari Presiden Soeharto di tahun 97. Saat Indonesia dilarang menggunakan pesawat buatan Amerika untuk menggempur Timor Timur. Indonesia pada waktu itu berencana membeli 24 unit Su-30KI. Tapi karena Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 98, akhirnya pengadaan 24 unit ini dibatalkan. Dan Su-30KI akhirnya masuk ke layanan Angkatan Udara Rusia. Su-30KN. Versi ini sebenarnya adalah penamaan untuk versi Su-30 milik Rusia yang di-upgrade kemampuannya. Versi yang di-upgrade meliputi Su-27UB, Su-30, dan termasuk Su-30K milik India. Tetapi, di tengah jalan proyek ini berhenti, karena India memutuskan untuk bekerja sama lebih jauh dengan Rusia mengenai Su-30 ini, di mana India memutuskan untuk membeli 272 unit Su-30. Dengan syarat setengah dirakit di Rusia dan setengahnya dirakit di India, serta hak untuk membuat suku cadang sendiri dari Su-30 mereka. Atau dalam kata lain, India meminta akses untuk transfer of teknologi dan dikabulkan oleh Rusia. Sementara varian Su-30K India yang direncanakan di-upgrade ke versi KN akhirnya dibeli oleh Belarus. Su-30MK. Ini adalah varian ekspor dari kerjasama India dan Rusia, atau dalam kata lain, ini adalah varian awal untuk India setelah kontrak besar Su-30 pesanan India yang sebanyak 272 unit tadi. Varian ini juga melibatkan Hindustan Aeronautics Limited dalam pembuatannya. Tentunya ini merupakan bagian dari kesepakatan transfer of technology. Su-30MKK. Ini adalah varian ekspor khusus untuk negara Cina. MKK merupakan singkatan dari Modernizirovanie Komerchesky Kitaisky atau Modernized Commercial for China. Tapi kemudian bukan hanya Cina yang memiliki kode ini. Beberapa unit Su-30 Indonesia mempunyai kode ini. NATO menjuluki Su-30 MKK sebagai Flanker G. Su-30 MK2. Ini adalah varian upgrade atau versi yang lebih modern dari versi Su-30 MKK. Varian MK2 dioperasikan oleh China, Indonesia, dan Uganda. Su-30 M2. Ini adalah varian paling canggih dari Su-30 yang diproduksi oleh Kenapo dan diperuntukkan untuk Angkatan Udara Rusia. Perlu Anda ketahui, Sukhoi Su-30 diproduksi oleh dua anak perusahaan Sukhoi, yaitu Kenapo dan Irkut. Perbedaan keduanya yang paling kelihatan adalah penggunaan sayap kanard, di mana Kenapo tidak menggunakan kanard, sedangkan Irkut menggunakan kanard. Dan stigma Irkut lebih canggih daripada Kenapo memang benar adanya. Karena Su-30 keluaran Irkut memang lebih muda atau diproduksi bukan pada versi awal ketika Su-30 baru muncul ke publik, sehingga sudah tentu teknologi yang disematkan jauh lebih baru dan up to date daripada Kenapo yang memproduksi Su-30 varian awal. Su-30 M3. Ini adalah varian upgrade dari Su-30 M2 dengan upgrade Pazotron Zug MSV Radar. Mulai dari tadi awal pembahasan sampai ke versi Su-30 M3 adalah varian Sukhoi produksi dari Kenapo. Sedangkan berikut ini kita akan masuk ke varian produksi Irkut. Su-30 MKI. Jika Anda bertanya, apa varian Su-30 versi ekspor yang paling canggih? Maka jawabannya adalah Su-30 MKI. Ini adalah versi Su-30 pertama yang menggunakan kanard atau sayap kecil yang berada di belakang kokpit pilot. Kanard pada Sukhoi Su-30 ini adalah hasil dari persaingan antara pabrikan Sukhoi dengan jet tempur barat seperti Typhoon, Rafale, dan Gripen. Dan berkat adanya thrust vector ditambah dengan kanard, Su-30 akhirnya dijuluki si Raja Cobra. Karena Su-30 adalah keluarga flanker yang paling lama bisa berdiri vertikal dan melaju ke depan daripada keluarga flanker lainnya. Perlu Anda tahu, MKI adalah sebuah singkatan Modernizirovanie Komerchesky Indiski atau Modernized Commercial Indian. Dan memang seperti itulah penamaan dari semua pesawat keluaran Rusia. Biasanya huruf terakhir mengacu pada negara pembeli. Su-30 MKA. Ini adalah varian ekspor dari Su-30 untuk negara Algeria atau Aljazair. Sama seperti varian MKI,
varian ini memiliki canard dan tentunya huruf A mengacu pada negara pembeli, yaitu Algeria. SU30 MKM. Sama seperti varian MKI dan MKA, varian MKM adalah varian SU30 yang mempunyai canard. Versi MKM dikhususkan untuk Angkatan Udara Kerajaan Malaysia. Sama seperti sebelumnya, huruf M di belakang kode MKM adalah kode untuk negara pembeli, yaitu Malaysia. SU-30 SM. Jika Anda bertanya, apa varian tercanggih SU-30 milik Rusia? Atau apa varian tercanggih SU-30 selain MKI? Maka jawabannya adalah SU-30 SM. Ya memang, siapapun produsennya, baik blok barat ataupun blok timur, sebenarnya sama saja, varian dalam negeri mereka selalu selangkah di atas varian ekspor. Ini berlaku untuk pesawat varian tempur ataupun helikopter tempur. Untuk pesawat transport ataupun helikopter angkut, untuk dalam negeri ataupun ekspor sama saja untuk spesifikasi dan kemampuannya. SU-30 SME. Ini adalah kode untuk varian tercanggih SU-30 SM tapi versi ekspor. Yang mana huruf E berarti ekspor. Pertama kali muncul di acara Singapore Air Show tahun 2016. SU-30 SM1 atau SMD. Ketika varian SU-30 SM milik Angkatan Udara Rusia akan di-upgrade kemampuannya, baik itu avionik ataupun mesinnya, di mana untuk avionik di-upgrade ke versi N035 Irbis dan mesinnya diubah menjadi AL41F1S, maka SU-30 SM setelah upgrade akan berganti nama menjadi SU-30 SM1. Penyerahan pertama untuk versi upgrade dari SM ke SM1 direncanakan akan diserahkan pada akhir tahun 2020. SU-30 SM2. Ini adalah varian ekspor yang dibeli oleh Belarus, di mana kita tahu bahwa Belarus selalu disuplai oleh versi-versi terbaik dari alutsista yang dibuat oleh Rusia. Dan Belarus pun mampu dan sanggup untuk melakukan perawatan kelas berat untuk pesawat Sukhoi. Ini terbukti bahwa Sukhoi SU-30 milik Indonesia, yaitu MKK dan MK2, yang beberapa waktu yang lalu selesai melakukan perawatan kelas berat di Belarus. Spesifikasi. Kru 2 orang, panjang 21,9 meter, rentang sayap 14,7 meter, tinggi 6,36 meter, berat kosong 17.700 kg, berat maksimal 34.500 kg. Mesin, 2 unit AL31FL, low bypass turbofan. Kecepatan maksimal Mach 2 atau 2.120 km per jam. Jangkauan 3.000 km. Batas gaya G, 9G. Kecepatan vertikal 230 meter per detik. Persenjataan. Sukhoi SU-30 mempunyai 12 hardpoint dan sanggup membawa persenjataan sampai 8 ton. Ini terdiri dari kombinasi roket, rudal, dan bom. SU-30 juga mempunyai cannon 30mm, GSH-30 dengan 150 butir peluru. Berikut ini adalah kombinasi roket, rudal, dan bom yang dapat dibawa Sukhoi SU-30. Roket S-8COM BM OM, S-13T OF, S-50FM PU, misil atau rudal, air-to-air misil, R-27R, R-73E, RVVAE, air-to-surface misil, KH-29T, KH-59M, anti-ship misil, KH-31A, anti-radiation misil, KH-31P, bom, KAB-500KR, General Purpose Bomb, KAB-500OD Bomb, KAB-1500KR, GP Bomb, KAB-1500L, Laser Guided Bomb, FAB-500T, GP Bomb, BETAP-500SHP Bomb, ODAP-500PM, OVAP-250-270, OVAP-100-120, P-500T, RBK-500 Cluster Bomb, SPBED Bomb. Avionics.
Bars Planar Array Radar, OEPS-27 Electro-Optical Targeting System, SPU-15 Radar Warning Receiver. Operator Sukhoi SU-30. Berikut adalah negara-negara yang mengoperasikan Sukhoi SU-30 pada armada udara mereka. Aljazair. Algerian Air Force mempunyai 58 unit SU-30 MKA yang aktif dalam layanan mereka, ditambah 16 unit yang masih dalam pesanan. Angola. National Air Force of Angola membeli 12 unit SU-30K dari India, dan sampai saat ini baru 6 unit yang dikirim oleh India. Dan 6 unit yang sudah diterima oleh Angola langsung dilakukan upgrade agar setara dengan kemampuan SU-30SM. Armenia. Pada Februari 2019, Armenia memesan 4 unit SU-30SM kepada Rusia. Diperkirakan akan dikirim pada awal 2020, dan kemungkinan ada penambahan jumlah SU-30SM pesanan mereka. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Armenia, David Tonoyan. China. People's Liberation Army Air Force mengoperasikan SU-30 varian MKK dan MK2 sama seperti Indonesia. Terdiri dari 76 unit SU-30 MKK dan 24 unit SU-30 MK2. Belarus. Ini adalah negara pecahan Uni Soviet dan mendapatkan perlakuan istimewa dari Rusia sampai saat ini. Belarusian Air Force memesan 12 unit SU-30SM pada 2018. 4 unit sudah dikirim pada November 2019, dan sisanya akan dikirim pada awal 2020. India. India mengoperasikan varian SU-30 MKI. Indian Air Force merupakan operator terbesar dari SU-30, bahkan mengalahkan Rusia sebagai sang produsen. Sampai saat ini, 249 unit SU-30 MKI aktif di layanan Indian Air Force, dan 23 unit sedang dalam pengerjaan. Indonesia. TNI AU memiliki 11 unit varian SU-30, kombinasi antara varian MKK dan MK2. Secara detail, TNI AU memiliki 2 unit SU-30 MKK dan 9 unit SU-30 MK2. Kazakhstan. Kazakh Air Force memesan 24 unit SU-30SM yang terbagi dalam 3 kontrak pembelian. Sampai saat ini, 12 unit sudah diterima oleh Kazakhstan, dan sisanya akan dikirim secara bertahap pada tahun depan. Malaysia. Royal Malaysian Air Force memiliki 18 unit SU-30 seri MKM. Di tahun 2018, sempat ada kabar yang kurang mengenakkan dari Menteri Pertahanan Malaysia bahwa hanya 4 unit dari 18 unit SU-30 MKM yang layak terbang, sedangkan sisanya sedang dalam perbaikan. Myanmar. Tekanan dunia tentang tragedi Rohingya dan tekanan negara tetangga membuat Myanmar memperkuat pertahanan mereka. Pada Januari 2018, Myanmar menandatangani kontrak pembelian 6 SU-30 SME. Dan kemungkinan pada awal 2020 akan dikirim. Rusia. Sebagai negara produsen dari Flanker Family, tentunya Rusia mengoperasikan berbagai varian dari SU-30. Selain itu, Rusia juga mengoperasikan Flanker Laut atau Sea Flanker, yaitu SU-33. Ini adalah varian dari SU-30 khusus untuk kapal induk, di mana mempunyai bobot yang lebih ringan dan sayap yang bisa ditekuk. Secara detail, berikut adalah jumlah dari SU-30 Rusia. 3 unit SU-30S, 20 unit SU-30 M2, 180 unit SU-30 SM, dan 8 unit diserahkan kepada tim aerobatik Rusia, yaitu Knight Aerobatic Team. Jumlah keseluruhan adalah 203 unit. Sedangkan untuk varian Flanker Laut atau SU-33, Angkatan Udara Rusia saat ini mengoperasikan 22 unit SU-33 dan 28 unit sedang dalam pengerjaan. Uganda. Uganda Air Force
saat ini mengoperasikan 6 unit SU-30 varian MK2. Venezuela. Saat ini Venezuelan Air Force mengoperasikan sebanyak 24 unit SU-30 MK2 atau lebih dikenal dengan nama SU-30 MKV. Dan pada 2015, Venezuela kembali menandatangani kontrak pembelian 12 unit MK2 gelombang kedua. Tapi, sampai saat ini belum dikirim, karena di negara tersebut sedang terjadi krisis. Vietnam. Vietnam adalah sekutu setia Rusia. Vietnam tak akan melupakan jasa Rusia ketika perang terjadi antara Vietnam Selatan dan Utara, di mana Vietnam Utara yang keluar jadi pemenang dan membuat negara ini berideologi komunis sampai saat ini karena dibantu secara alutsista dan strategi perang oleh Rusia melawan Vietnam Selatan yang didukung Amerika. Vietcong tak akan pernah menang ketika seorang diri melawan Amerika tanpa bantuan dan jasa dari Rusia. Seperti halnya Suriah dan Iran saat ini, mereka tak akan bisa menggertak dan melawan terhadap Amerika jika tak ada Rusia di belakang mereka. Sama halnya seperti perebutan Irian, di mana Indonesia didukung secara alutsista berat oleh Rusia dan berhasil mengusir Belanda yang didukung Amerika. Tapi ketika Indonesia seorang diri melawan Australia yang didukung Amerika di Timor Timur, Anda bisa tahu sendiri hasilnya. Vietcong tak seperkasa yang ada di dalam pikiran Anda tanpa adanya Rusia. Saat ini, Vietnam mengoperasikan 35 unit Sukhoi SU-30 MK2V. Musuh di udara. Untuk menentukan head-to-head yang pas bagi SU-30, setidaknya ada dua kriteria utama yang harus dimiliki, yaitu berkursi ganda dan menggunakan mesin ganda. Dan karakter seperti ini dimiliki oleh F-15 Eagle 2 kursi, F-18 Hornet 2 kursi, Dassault Rafale 2 kursi, dan Eurofighter Typhoon 2 kursi. Tapi memang yang sangat pas, berkaca pada Indonesia sebagai salah satu operator SU-30, musuh di udara dari SU-30 adalah F-15 Eagle. Jadi tak heran kehadiran SU-30 Indonesia dijawab oleh Singapura dengan F-15. Sama halnya dengan Vietnam sebagai sekutu Rusia, SU-30 mereka dijawab dengan F-15 oleh Korea Selatan sebagai sekutu Amerika yang terdekat dengan wilayah Vietnam. Tapi Australia menjawab SU-30 Indonesia dengan F-18 Super Hornet mereka. Berkaca dari hal tersebut, maka secara garis besar memang kehadiran SU-30 digunakan Rusia selaku produsen untuk menandingi pesawat tempur buatan Barat. Harga per unit dari SU-30, seri SU-30 MK2, dibanderol dengan harga $37.5 juta atau sekitar 528 miliar rupiah. Bagaimana menurut Anda tentang SU-30 ini?